Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Kali ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari dunia teknologi atau datang dari teknologi AI milik Google, yaitu dari berita online dari gadgetfifa.co.id, yaitu Bart ganti nama jadi Gemini, luncurkan layanan berbayar untuk pengguna. Biasanya yaitu Google memutuskan untuk mengganti chatbot Bart menjadi Gemini, disesuaikan dengan nama teknologi kecerdasan buatan yang digunakan sebagai basisnya, yaitu Gemini. Gemini merupakan model bahasa besar atau Large Language Model atau LLM yang baru diluncurkan pada akhir tahun lalu. LLM sendiri adalah sistem mendasari chatbot kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Selain mengumumkan rebranding, Google juga meluncurkan layanan berbayar Gemini Advance yang menawarkan kemampuan yang lebih baik dibandingkan versi gratisnya. Harga bulannya adalah $20 AS atau sekitar 313.000 atau kurs Indonesia 15.643 rupiah. Pelanggan akan mendapatkan penyimpanan komputasi awan atau cloud sebesar 2 terabyte secara gratis, termasuk akses Gemini di Gmail dan layanan produktivitas Google. Integritas ini akan membuat layanan Google selaras dengan cara orang bekerja saat ini. Google akan memulainya dari perangkat Android yang memiliki basis pelanggan yang besar. Perusahaan mengatakan pengguna Android bisa memilih chatbot Gemini sebagai sistem digital di handphone atau HP mereka secara default, mengaksesnya melalui aplikasi Tambal Power atau dan mengucapkan Hey Google. Google mulai merilis Gemini di smartphone Android di AS. Sementara wilayah lain macam Asia Pasifik dan Amerika Latin akan menyusul pekan depan dengan tambahan dukungan bahasa Jepang dan Korea. Pengguna bisa dicoba berlangganan selama 2 bulan tanpa biaya. Google One AI Premium, paket yang mengintegrasikan Gemini, penyimpanan cloud, hingga akses AI di Gmail, ini merupakan jawaban Google untuk bersaing dengan produk kecerdasan buatan milik Microsoft dan OpenAI. Microsoft sudah merilis layanan bundle AI dengan aplikasi Word dan Excel. Sementara OpenAI punya Chat Plus yang menghadirkan layanan chatbot yang lebih komprehensif. Nah, itu tadi adalah berita datang dari dunia teknologi yang datang dari AI Google, yaitu dilanjutkan berita anak dari gadgetfifa.co.id, yaitu ganti nama jadi Gemini, luncurkan layanan berbayar untuk pengguna. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan klik tombol loncengnya agar mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial. Dan akan terlihat subscribe. Terima kasih.